Francesco. Jadi hari ini kita mau pasang penggelar baru. Jadi kita mau kasih tahu caranya, bagaimana cara pasang penggelar ya. Yang pastinya kalau untuk pengangkatannya Cesco semua udah tahu ya. Kita mengangkatnya dengan menggunakan galah. Tapi hari ini kita mau kasih tahu bagaimana pasang penggelar atau cara pasang penggelar. Terutama kita menggunakan ini ya, tali ukuran yang sedang sesuai dengan penggelarnya, sekitar 5-7 meter ya, tergantung kedalaman air. Jadi kita simpulkan di sini harus kuat ya Cesco. Jika tidak kuat biasanya mau putus, kita harus hati-hati ya. Jadi kita mau kasih tahu bagaimana caranya pasang penggelar. Ini sepertinya simple Cesco, tapi rada-rada susah juga. Kita pasangnya harus posisi air surut. Jadi kita bisa melihat situasi kayu di sekitar penggelar ada atau tidak ya. Kalau ada biasanya dia sering nyangkut Cesco. Oke, kita udah selesai menyimpul. Langsung saja pasang. Tuh, kali ini kita mau pasangnya di batang rasau ya. Jadi kita lihat arus juga Cesco, jangan terlalu mepet di tepi. Ini penggelar baru kita. Kita harus pasang hari ini. Untuk memasangnya Cesco, usahakan jangan sampai ada orang yang tahu ya. Kalau tahu biasanya ya tahu sendiri Cesco. Kita rambut boleh sama hitam, tapi pemikiran kita nggak tahu ya. Oke. Ujungnya pasang, pastikan tempat mengikat talinya di tempat yang kuat. Oke, kita sudah selesai mengikatnya dan kita mau labuhkan penggelarnya. Sangat panjang sekali Cesco. Oke, mantap. Oke, mantap Cesco, sekian, terima kasih. Saya kasih tahu cara pemasangannya. Selamat mencoba, kita lanjut Cesco. Terima kasih. Dadah.